Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi, hari ini saya sedang melintas di Banjaran dari Bandung, tadi dari Cimahi maksudnya. Dari Cimahi menuju Garut. Dan tidak afdol kalau misalkan saya tidak mampir ke Cihamerang Cisema, jalan di tengah sawah yang sedang viral itu. Nah, sini. Oke. Hati-hati. Kita masuk jalan ini. Jalan Banjaran. Tapi sepertinya ini akan sangat ramai. Karena ini hari Jumat. Mungkin akan ada yang banyak beraktivitas, lari pagi atau bersepeda. Karena kalau misalkan kita lihat trek seperti itu, kalau misalkan saya lihat di internet ya, itu sangat-sangat enak untuk digunakan bersepeda, Wargi. Kita mulai dari sini, Wargi. Wow. Memang keren. Pagi hari di jalan Cisema. Uhun, abis kita itu sami biar penasaran. Penasaran kan dia? Uhun, tadinya udah tinggal di tajennya. Abis mah, sana abis mah yang sarapan di situ. Uhun, di rumah ayah itu ayah di jalan itu banyak yang jualan. Ya, mangga. Mangga itu. Ya, ya betul karena penasaran ya Wargi. Saya pun termasuk yang penasaran datang ke sini penasaran seperti apa lokasinya. Kang punten, yang kata si ibu, yang dilihat apa? Cuman sawah. Iya betul, yang saya lihat adalah sawah. Cuman ya karena ini viral, tentunya ada hal yang menarik. Kenapa ini bisa jadi viral? Ya Meng. Oke, kita coba lihat. Bapak punten kalaku. Jadi ya. Ini sesuatu. Abdi ke kiri. Ha, gitu. Yep. Oh. Nah. Ya. Oh, oh. Ya, kalau sudah melihat gitu ya. Mencoba jadi tidak penasaran lagi. Sepertinya saya kurang pagi ini. Harusnya pas matahari terbit di sana tuh lewatnya kayaknya lebih estetik. Tapi nggak jadi masalah. Ini adalah apa ya, pengalaman yang menarik gitu untuk menikmati suasana pagi di Cisema. Ibu punten. Wow, suasana pagi yang, keren. Ini lagunya apa yang cocok ya, kalau kondisi seperti ini? Amparan rasa, nunga gedu rasa kecinta, tuh boleh ayah. Naon atuh senang. Masya Allah, Wargi, keren. Ya. Upam itu suping dan memang jatuh penasaran gitunya. Jadi wayah nawe, dia kena ngalangkung lah sekedap ke dia kanggo ninggal Cisema teh seperti sekumah. Karena orang kahana pas sekedap. Punten apa, punten. Ayam meng, punten meng. Hey. Nah kalau ini saya coba nggak cutting ya Kang, betul Kang. Ini coba saya tidak akan cutting kondisinya memang seperti apa. Wow. Kayaknya menarik ke sana. Cuman kasihan yang lagi jalan. Sepertinya
sangat pagi saya datang ke sini. Nanjak lagi. Uhuy. Wow. Uhuy. Yes. Oh. Mantap. Puter. Yes. Oke. Okay. Oke, okay, sampai sini kayaknya. Kita balik lagi aja. Oke, okay, parkir di mana? Kita pulang. Mohon okay, nyerong langkung caket. Langsung caket sih nama. Menurut perasaan saya gitu. Perasaan. Ya, tadi aja jalannya terus ke jalan gede. Oh, iya kan jalan ya. Mari kita coba untuk turun. Yang penting penasaran Orgi. Karena sudah nyampe di sini. Huhuy. Hai. Kemana Cep? Sekolah? Ayo ngiring yuk. Hah? Ngiring mah? Di mana sekolah nak? Oh, caket itu caket masjid. Iya tuh nyak, di payunnya. Uhuy. Woi. Wow. Keren, keren, keren. Kopi pak, kopi. Kopi dulu pak. Kopi dulunya. Dacan rame sekedap lainnya. Mereka payun lah sekedap ah, kayak motret lah. Oh, apa payun pak? Ngopi, ngopi. Iya. Sekarang jam 6:30, memang kondisi di sini sudah rame ya. Gang betul. Banyak yang menikmati pagi sepagi mungkin. Pak. Ya, tadinya saya mau sarapan dulu atau ngopi dulu. Tapi sepertinya lanjut aja karena jam 9 saya harus ada di rumah kembali. Tapi saya harus ambil gambar dulu. Ya, ini fenomena yang menarik untuk kita ya. Ibu Punte, apa namanya? Kita tidak tahu apa yang akan terjadi atau rezeki yang akan datang. Termasuk ini salah satu yang kalau menurut saya ada konsep rezeki ya. Tiba-tiba kampung ini menjadi sangat terkenal. Tiba-tiba kampung ini menjadi viral dan membuka ladang ekonomi untuk warga di sini. Kalau menurut saya ini akan menjadi sangat baik ketika dikokolakeun dengan baik. Ketika diurus dengan bareng-bareng dengan baik gitu ya. Dan pengunjung akan tetap datang. Tapi kalau misalkan sudah timbul hal-hal yang bikin pengunjung males datang, biasanya tidak lama lagi akan sepi. Tapi mudah-mudahan ini tidak terjadi. Karena saya tadi ngobrol dengan ibu warungnya, setiap hari apa namanya
pengunjung datang, terutama di weekend. Gitu. Ini menarik. Semoga ya tetap terjaga ya. Atau nuhun, sim kuring kuswani kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, Bapak.